Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail. Sebelum ini pihak Planet Computers telah hadir dengan Gemini PDA, iaitu telefon pintar berasaskan Android dengan rekaan klasik seperti Siri peranti Sion dan Nokia Communicator. Kali ini mereka telah hadir dengan peranti kesinambungan untuknya menerusi Cosmos Communicator yang membawakan perubahan dari segi rekaan dan spesifikasi di dalamnya. Ia kini dilengkapi dengan paparan luaran 1.91 inci bagi membolehkan pengguna melihat notifikasi secara pantas tanpa perlu membuka bahagian di dalam peranti terlebih dahulu. Ia juga kini dilengkapi dengan pengimbas sap jari yang mana membolehkan pengguna menyangkuci peranti melalui imbasan biometrik. Tidak seperti Gemini PDA, Cosmo Communicator akhirnya telah menyertakan kamera utama di bahagian luar melalui tampilan sensor 24MP. Seperti peranti generasi sebelumnya, ia juga masih membawakan dua sambungan USB-C selain menyertakan slot kad microSD, pemesan suara stereo dan sambungan Bicu Audio. Apabila bahagian dalam peranti dibuka, ia menampilkan paparan skrin sentuh sebesar 5.99 inci dengan jenaan resolusi Full HD. Ia juga menyertakan papan kekunci fizikal seperti Gemini PDA, namun kini telah ditambah baik dengan sokongan lampu di bawahnya. Spesifikasi juga telah dinaik taraf ke MediaTek Helio P70 berbanding Helio X37 pada Gemini PDA. Ia juga kini hadir dengan memori 6GB RAM, storan 128GB dan menjalankan Android 9.0 Pie bersama kebolehan untuk memasang sistem operasi Linux. Dari segi jualan, Cosmo Communicator telah diumumkan pada harga $779, namun anda boleh mendapatkannya pada harga $549 melalui 500 tempahan pertama di laman Indiegogo. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, dari acara Membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.